Halo sahabat, apa kabar? Coba ucapkan tongkat kontak tongkol 5 kali dengan cepat. Gampang. Tongkat kontak tongkol kontak tongkol kontak tongkol kontak. Ih, jorok. Jorok sih. Salah. Salah lah. Coba kamu. Tongkat kontak kontol. Bang, gimana caranya ngadepin cewek yang super ribet? Nah, ini. Gampang. Lu ajak aja dia bikin video. Lu kumpulin semua keribetan yang ada di hidup dia, lu jadiin materi untuk bikin video. Nanti videonya viral, banyak yang endorse kan, lumayan. Keribetan dia jadi duit buat kita, harus cerdas. Bang, apa fungsi bulu di lubang pantat? Pertanyaan sampah. Fungsinya buat meredam, biar kalau lu kentut itu suaranya ngebas, pup gitu. Kalian nggak ada bulu, suaranya sember. Gitu. Bang, pacar gue minta kawin lari tapi gue punya asma, takut sesak nafas, jadi gimana dong? Maksudnya, kawin lari itu lari dari orang tua. Itu biasanya karena hubungannya gak direstui. Itu jangan, itu gak baik. Bukan kawin sambil lari-lari. Lagian ribet kawin sambil lari. Pecah aja biji lu. Bang, ada kepikiran buat cari pacar lagi gak? Gimana ini nanyanya gini-gini aja nih? Enggak. Kok main jawab kan nanyanya sama aku? Bodoh. Kalau buat nyari lagi gak ada niat, tapi buat ganti ada niat. Maksudnya ganti status dari pacar ke istri. Apa? Gimana tanggapan abang sama cewek yang nemenin cowoknya dari nol? Ya justru itu bagus karena kita bentar dulu. Gua kira nemenin loh. Ya bagus juga sih, bagus biar sehat. Dia tidak mencintai kita, tapi kita tetap berusaha supaya dia cinta. Apakah salah? Tidak salah, justru itu bagus. Itu namanya sebuah usaha, sebuah ikhtiar. Ingat lagu Dewa, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Yeah, beri cerot, oke? Okay? Bang, ada niat nggak tambah cewek? Nggak ada. Kita itu harus menjadi pria yang sejati, cuma mencintai dua wanita. Satu ibu, satu kamu, gitu loh. Mending jadi cowok humoris atau romantis, Bang? Enggak, dua-duanya. Kalau cowok romantis, nanti setiap ngomong dikira modus, dikira gombal. Kalau cowok humoris, nanti setiap ngomong dikira ngelawak, lucu, bercanda. Mending jadi cowok yang apa adanya, simple, gak usah banyak gaya. Yang penting banyak harta, itu doang. Bang, gue pacaran sama janda, anak satu, tuaan dia 4 tahun, ternyata enak juga, masa? Ada-ada aja nih orang. Ya enggak lah, cari yang enggak janda lu pacar tuh. Kalau cari janda ntar kita beban gitu, karena dia udah punya anak gitu ya. Cari yang enggak janda lah, gila lu emang ya. Bang, bisa enggak lu bilang kecap tapi P-nya panjang-panjang? Kecap. Kecap. Oh, susah juga ya. Oh, bisa-bisa. Kecap P-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 
suka. Jangan dikode, boy. Kalau sama cewek ngomong aja langsung ya. Kita sebagai cowok, kalau kita kode-kode ke cewek, nanti kita bakal dikira cowok yang punaku, cowok yang gak pemberani, cowok yang gak gentleman. Jadi mendingan ngomong langsung daripada ribet urusannya. Bang, gimana menurut abang soal janda? Ya gimana apanya sih? Gimana apanya? Ya udah janda lah sana. Lu pikir gue pakar janda? Ya doain supaya dia cepat dapat suami. Ini pertanyaan macam apa ya? Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bang, menurut lu enak gak punya dua cewek? Enak. Enak kalau adik mau ya. Maksudnya gini, maksudnya kalau cewek yang pertama dan cewek yang kedua sama-sama mau menerima gitu. Tapi kayaknya itu gak akan mungkin deh. Ini bangsat juga nih yang nanya nih. Bang, tiba-tiba mantannya suami chat kirim foto mereka pas zaman pacaran dulu. Kalau aku cemburu salah gak bang? Gak salah, itu wajar. Tapi yang salah, kalau lu marahin suami lu, kalau lu nyalahin suami lu. Jangan marahin suami lu, karena suami lu cuma korban. Atau biar impas lu suruh juga mantan lu kirim foto waktu lu pacaran, selesai. Bang, salah gak sih kalau gue suka sama laki orang? Astagfirullah. Gak salah. Karena lu cewek, jadi lu gak salah. Yang salah kalau laki orang itu suka juga sama lu. Nah, itu baru salah. Lu gak salah. Bang, kenapa cewek melihat lelaki dari fisik aja? Gak semua cewek kayak gitu, tong. Jangan apa-apa nyalain cewek. Jadi gini, kalau lu gak bisa bikin dia suka sama lu karena tampang lu yang bagus, bikinlah dia suka sama lu karena hati lu yang tulus. Itu. Bang, cewek gue minta break dulu, kira-kira kenapa ya? Karena dia udah nemuin cowok lain yang lebih daripada lu.
kalau nanti dia udah nyaman dengan cowok itu, kalau nanti dia udah jadian sama cowok itu, nanti juga dia bakal bilang, kita putus aja ya, karena aku mau fokus main TikTok. Bang, kalau mantan pacar kita ngechatin, kita bilang minta disalamin sama pacar kita gimana ya? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia masih ngarep sama lu. Dan yang kedua, dia pengen hubungan lu hancur. Jadi lu cuekin aja dia. Atau lu balas chatnya kasih emot tai. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak...